Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Adi dan untuk video kali ni, aku nak buat video mengenai PC ni lah. Kan? Yang seperti yang di request oleh ni, brother ni. Tapi video aku ni bukan lebih kepada macam orang kata cara build PC tu sebenarnya. Ni lebih kepada aku nak ajak hampa macam mana daripada awal, macam mana nak cari barang PC untuk mengikut bajet lah selalunya. Lepas tu macam mana cara nak build, tapi cara nak build yang betul punya detail aku akan buat dalam next video lah, nanti hampa tengok lah. Lepas tu aku akan tunjuk dekat hampa macam mana ni setup ni, editing okey ke tak, video macam lah ni banyak on demand video 4K lah kan, mampu dah untuk color grading apa semua. Lepas tu kita akan test beberapa game. Okey, kita sambung dekat shot ni sebab aku tengok balik ada beberapa shot yang audio dia buzzing, jadi aku kena reshoot lah ni. Okey, kita teruskan. Untuk setup range aku bagi macam 3 lah, 3 level. Low end, mid end dengan high end. Jadi yang pertama adalah low end. Low end ni macam paling murah lah, budget punya PC lah, paling murah. Lebih kurang range dalam lah ni 2000 lah. i3, Intel Core i3 ataupun Ryzen 3. Lepas tu RAM lebih kurang dalam 8GB untuk lah ni DDR4 lah. Lepas tu dengan graphic card, hampa boleh dapat GTX 1660. Kemudian untuk hard disk, SSD lah. Sebab SSD lah ni memang orang dah fokus kepada SSD sebab laju. Jadi minimum hampa boleh pakai 250GB. Jangan pakai bawah daripada tu. Sebab aku tengah pakai 128 lah ni. Ke 120? Tak cukup weh. Serius tak cukup. Sebab install apa software banyak. Taklah banyak sangat macam Adobe apa semua tu kan. Power supply aku saja sampai ambil minimum 500 watt. Tapi kalau nak yang sedap punya sweet spot adalah lebih kurang 650 lah. 650 watt. Ha. Lepas tu cari yang certificate yang ada 80 plus tu. Yang tu adalah dia punya efficiency quality current tu lah. Yang tu penting tau untuk pastikan power supply hampa berkualiti dan berkuasa untuk tampung semua. Selepas tu untuk mid range, okey, yang ni bermula daripada dalam 2000 setengah ke atas. Hampa boleh dapat dah Intel Core i5 ataupun Ryzen 5 dengan RAM lebih kurang dalam 8 atau 16GB. Lepas tu yang nanti hampa boleh tambah lah. Kemudian untuk graphic card, hampa dah boleh start daripada RTX 2060, RTX 3060. Tu lebih kurang graphic card untuk mid range lah. Untuk power supply, aku suggest minimum 550GB. Okey, untuk power supply aku suggest lebih kurang dalam 550 watt dan dengan certificate 80 plus tu. SSD pun hampa pastikan minimum 250 GB lah. Lepas tu hampa boleh tambah lah dengan hard disk ataupun SSD 1 tera untuk install software lain ataupun game. Jadi untuk high end aku suggest harga berapa kan? 6000 ke atas. Bergantunglah kepada bajet hampa kan. Ha, macam tu lah. Untuk high end punya spek hampa boleh dapat Intel Core i7, Ryzen 7, tinggi-tinggi lagi macam Threadripper, Xeon, Core i9 kan. Untuk RAM minimum 32GB lah. Dia boleh sampai untuk DDR4 aku rasa boleh sampai lah ni sampai 128GB ikut spek motherboard lah. Power supply maybe dalam 850 watt minimum lah tu. Tapi bergantung juga kepada spek hampa. Kemudian kalau graphic card takkan ambil leke-leke punya, mesti starting daripada 3070, 3080 ke atas lah. Semuanya aku listkan dekat description bawah, daripada low end, mid end sampai high end. Dia punya setiap detail barang tu ni yang aku pilih lah. Dia memang ada pelbagai brand dan pelbagai harga, tapi bagi aku lah ni brand memang dah tak kisah sebab semua brand memang dah power, memang dah berkualiti semua produk. Jadi yang jangan risau lah. Okey, cara untuk beli barang PC ni tak susah pun sebenarnya, macam beli barang biasa aja. Tapi hampa kena pandai pilih kedai dengan pilih
barang lah sebenarnya. Yang penting pilih barang. Pilih kedai tu kadang harga aja sebenarnya. Harga mahal, murah, lepas tu barang ada ke tak ada. Selalunya aku akan, kalau barang PC ni, selalunya aku akan direct kedai lah. Beli barang memang nak beli terus, nak pegang, nak tengok macam mana kan. Kalau macam barang second pun kita selalu COD lah. Tapi aku nak beritahu hampa, barang-barang dengan harga tu dia selalu berubah. Jadi hampa kena selalu usah lah barang dengan harga dia. Lepas tu kalau antara kedai-kedai yang aku recommend, kedai-kedai dekat Loyat tu okey juga sebenarnya harga barang-barang semua tu. Tapi hampa kena pandai pilih. Lepas tu kalau dekat kawasan aku ni ada Racun Tech, ada Idetech, okey lah. Aku tak ada masalah nak pergi Loyat dah sebenarnya. Aku pergi kedai-kedai dekat ni je. Siapa-siapa yang dekat area Perlis, aku suggest hampa pergi kedai kawan aku, SS Technology. Aku letakkan link dekat bawah. Jadi dekat sini, aku tunjuk dekat hampa pemasangan sikit untuk PC ni. PC member aku ni, PC Alang. Terima kasih kepada Alang. Ni adalah pemasangan RAM. Dia kalau slot dia macam ada 4, hampa ada 2 batang saja. Hampa kena pasang asing-asing tau macam ni. Dia satu belah tu, satu belah ni. Selang macam tu. Bila hampa pasang macam tu, efisiensi untuk RAM tu berfungsi lebih bagus daripada hampa pasang rapat. Aku tak tahu macam mana dia buat macam tu, tapi memang macam tu cara dia. Dan ni adalah pemasangan grafik card dekat slot PCIe. Dia hampa pasang macam tu je. Lepas tu hampa lock screw dan hampa cucuk dia punya kabel power lah, PCIe tu. Kabel hampa jangan risau. Semua akan diberikan bila hampa beli power supply tu. Kepada siapa yang baru nak build PC tu, aku suggest hampa Mi N punya setup lah. Bergantunglah kepada bajet hampa. Tapi aku suggest Mi N punya setup lah. Ryzen 5, Intel Core i5. Kalau hampa pilih low end punya setup, aku takut macam editing 4K tu tak cukup puas untuk hampa lah. Macam tu lah. Kalau Mi N tu dia memang ngam-ngam. Tapi bukan satu point je, macam bukan untuk video editing je, tapi untuk berbagai lah. Macam video editing, photo editing, coding, 3D grafik. Aku ada satu ayat inspirasi kepada hampa semua. Orang yang paling kaya daripada orang kaya adalah orang yang tidak terpenjara dengan ketamakan. Jadi, aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kalau hampa suka like, kalau tak suka dislike 2 kali. Kalau ada apa-apa, komen kat bawah. Kalau nak tengok lagi, subscribe. Bye!